Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah di hari ini kita bersua lagi di acara Anugerah yang senantiasa menyajikan bagaimana proses-proses yang dilalui saudara-saudara atau adik-adik kita yang berkebutuhan khusus dikala sedang mengadakan kegiatan belajar mengajar. Karena masing-masing kebutuhan khusus ini juga beraneka begitu ya, ada yang mungkin dari netranya itu mengalami gangguan atau tunanetra, kemudian yang di SLBB ini tunarungu, tunawicara, dan ada yang autis, ada masih banyak lagi yang mungkin anak yang kurang bisa kontrol dirinya sendiri. Dan ini bagian yang harus kita sikapi, terutama pada orang tua dan masyarakat lingkungannya. Dan di hari ini kita akan bertemu dengan saudara kita dari SLBB Pawestri dari Karanganyar. Alamatnya di Sorobaun, Jati, Jaten, Karanganyar. Telah hadir di studio ada Ananda atau adik kita Bariselo Putra Kinasih dan Ibunda Guru, ibu gurunya ada Ibu Arifah Rahmania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Iya. Sehat, bagaimana, senang nonton TV, ada di TV? Tadi nari juga, alhamdulillah ya. Ini Bunda Arifah Rahmania, sebutannya Buninin. Buninin, ya, ya Buninin. Ya, sama Mas Yelo ya. Mas Yelo ya. Ya, ini di
SLBB Karanganyar ini, apakah pelajaran itu sudah lama ada? Ji. Ya, ini bisa sampaikan. Iya, di SLBB Pak Westri itu ada pelajaran selain pelajaran eksak, yaitu ada SBDP. Kita juga masuk di pembelajaran yang wajib diberikan kepada anak-anak ini. SBDP itu meliputi seni rupa dan seni tari. Kemudian kita juga ada program khusus Proksus PKBBI. Kemudian juga ada program vokasi pilihan. Yang mana vokasi pilihan itu ada beberapa, yaitu menjahit, kecantikan, kemudian ada bengkel, ada seni rupa, itu juga lagi, kemudian boga. Sementara dengan itu keterampilan barang bekas, barkas. Jadi recycle barang bekas begitu. Dan tari tadi ya. Tari itu wajib. Jadi semua dari TK sampai SMA. Ada jam untuk menari. Jadi semua anak mendapatkan kegiatan tari ini. Ada, ya. Apa pertimbangannya? Karena itu penting untuk ada kaitannya dengan Proksus itu tadi, PKBBI itu. Itu pengembangan komunikasi, persepsi, bunyi, dan irama. Jadi di dalam PKBBI itu ada nanti deteksi suara, ada membedakan bunyi, ada identifikasi suara. Kemudian nanti kalau anak-anak itu sudah diberikan materi itu, nanti mereka harus menyalurkan dengan ekspresi gerak. Kemudian ada juga bermain alat musik. Itu. Mas Yelo bisa menari apa? Tari lutung. Lutung. Koko Blo ini tadi ya. Iya. Putra Polosoro. Putra Polosoro, ya. Tari Nusantara? Nusantara. Dulu waktu kecil tari kuda-kuda. Kuda-kuda, jaranan. Jaranan. Jaranan pakai. Kalau yang di akhir tadi ya, misalnya Koko Belo yang baru saja ini dipentaskan dan mendapatkan juara ya di Karanganyar ya. Cabang Dinas 6. Ini dilatih berapa hari? Berapa lama? Karena di dalam apa itu namanya? Kurikulum? Enggak kurikulum. Perlombaan itu biasanya dari dinas itu memberi pengumuman mendadak. Jadi ajang-ajang FLS2N, O2N, O2SN itu kadang kan jeda waktunya kan nggak sampai 1 bulan. Jadi sekitar 2 minggu. Dan itu pun kita harus membuat tarian karya sendiri. Tidak boleh tari yang sudah ada. Harus tarian sendiri dan musiknya juga yang belum dipopulerkan, tetapi bisa dari disunting, diambil dari edit, dari proses edit bisa. Jadi karya yang di recycle lagi, maksudnya karya yang di untuk musiknya itu. Ini berapa? Berada di 2 minggu, hanya dua minggu. Dua minggu. Menari latihan sebentar ya, tidak lama. Jadi saya memberikan pelajaran anak-anak itu pelajaran yang tari-tarian yang sudah ada. Maksudnya tari jaranan, tari kuda-kuda. Tetapi untuk maju ke ajang perlombaan harus karya sendiri dan itu latihannya tidak lama. Ya, saya melihat dari beberapa yang sebelum di edit itu kan ada yang 7 menit malahan, 7 menit atau 6 menit begitu. Nah, ini kan cukup panjang juga begitu. Dan ini berarti memang
sebelumnya sudah ada bekal gerakan-gerakan yang dimiliki sehingga hanya ditata dengan urutan yang beda misalnya seperti ya, itu. Betul, ya. Yang saya sampai saat ini masih bertanya-tanya itu adalah bagaimana anak ini ketika belajar menari, bagaimana dia mensinkronisasikan antara gerakan dengan iringan sementara dia tidak bisa mendengar. Nah itu bagaimana? Itu tadi mas, dalam sekolah kita, SLBP Pawestri, itu ada program khusus. Ya. Yang PKBB itu tadi kan yang seperti saya bilang tadi ada deteksi suara. Jadi anak dari kelas TK itu ada pembelajaran tentang itu. Jadi saya selalu terkait dengan PKPBI itu. Jadi saya menerapkan tari itu anak-anak sudah mendapat bekal dari program khusus itu. Jadi saya merasa tidak kesulitan. Anak-anak sudah dideteksi suara, sudah diperkenalkan untuk identifikasi suara. Jadi di program khusus itu selalu didengarkan musik-musik dari beberapa suara seperti panjang pendek suara, panjang pendek bunyi, terus nanti ada musik rock, ada musik dangdut, ada gamelan, ada berbagai macam. Bagaimana anak-anak itu mendengar? Itu tadi yang awalnya kan deteksi suara. Jadi selalu dikasih. Ini misalnya mas Shelo ini ketika mungkin berbalik arah, kemudian tidak melihat mimik saya mengucapkan ini, apakah dia saya kageti begitu dengan suara? Apakah dia mendengar? Iya, itu tingkat. Karena ada anak yang tingkat desibelnya masih ada sisa pendengaran. Tetapi ada juga anak yang di atas 100. Jadi dia agak loadingnya, maksudnya itu ada sama sekali yang tidak mendengar. Kalau yang seperti itu bagaimana? Tetap direspon, direspon dengan pembelajaran itu. Dan kalau itu tentang PKPB Inggris. Itu tetap dikasih pembelajaran itu dari mulai usia dini, mungkin PAUD, itu kemudian kalau sudah masuk ke SLB Pawestri selalu diperkenalkan pembelajaran itu sampai nanti tingkat dia sampai mendengar sudah terbiasa dengan pembelajaran itu. Kalau menari sebenarnya saya selalu terkait dengan itu. Kalau anak sudah mendapat program itu, pembelajaran itu, saya enak kok menyampaikan. Dan anak SLBP Pawestri itu metode pembelajarannya kan dengan menggunakan MMR. Apa jadi itu? MMR itu metode yang menggunakan verbal. Jadi menatap. Pengajar ini, ya? Dari mulut. Dari bahasa ini apa percakapan biasa seperti kita itu dia menangkapnya itu. Jadi gerak mulut itu gerak mulut ya. Jadi dibiasakan itu. Dibiasakan berbicara. Dibiasakan mengeluarkan suara. Begitu. Jadi anak-anak memahaminya lewat verbal. Ada juga yang bercerita ketika anak-anak yang tuna rungu itu menari, ada instruktur yang dari jauh memberikan aba-aba. Apakah itu benar juga? Benar, karena itu bukan memberi contoh, maksudnya saya contoh gerakan bukan kan? Tetapi lebih ke isyarat pergantian gerak. Jadi anak-anak memang sudah hafal. Anak-anak itu memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh anak-anak pada umumnya. Jadi saya sendiri awalnya itu sebelum ke SLB itu saya melatih di sekolah umum. Tidak ada tantangan. Tetapi begitu melihat dan saya dan menyesuaikan diri dengan kondisi anak-anak. Saya mengajar di SLB. Saya speechless apa ya maksudnya kaget gitu. Kok ternyata saya lebih mudah
ngajarin anak-anak SLB. Oh iya? Iya, karena mereka itu punya insting yang luar biasa. Yang mungkin gak dimiliki oleh anak-anak yang, kalau anak-anak yang biasa itu dikasih, diberitahu gurunya itu kadang celelaan. Dan sulit untuk diajak, ayo tocah enak-enak anak, ayo kita hitungan ini-ini, kadang besok sudah lupa. Tetapi anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, konsisten mas, dia dikasih ada kesungguhan ya, ada kesungguhan, dan dia menghafal dengan hitungan, karena di balik lagi ke program khusus yang PKBP itu ada juga menghitung irama, jadi 2/4, 3/4, 4/4 itu ada, hitung dihitung, jadi berapa itu selalu ada di itu. Dan saya menempelkan ke tari itu, kalau tari kan hitungannya 1-8. Anak-anak sudah terbiasa dengan itu. Gerakan itu 1x2, 1x8, 1-8, 2 kali bisa. Itu karena juga dari program khusus itu ada pembelajaran irama itu tadi. Jadi, 2/4, 3/4, 4/4, bagaimana menghitungnya, menghitung irama itu bagaimana. Jadi saya rasa mengajar tari di SLB, karena anak-anak sudah dibekali dengan program khusus itu tadi, saya enteng jalannya. Awalnya dulu, aduh apa saya bisa ya, waktu dulu itu Bapak Putut Kusdarmanto ya, itu memberi motivasi saya, bisa Bu Ninin, apa bisa Pak? Bisa, nanti dibantu dulu dengan guru-guru yang lain. Ternyata saya itu tadi, oh kok ternyata gak sulit. Gak sulit mengajari anak-anak yang berkebutuhan khusus. Baik. Mas Elo, kalau menari itu yang sulit apa? Sulit gerakannya di apa gerakannya? Kalau menari sulit apa? Irama? Oh, iramanya kecil, mendengarnya. Gerakannya mudah? Mudah. Cuma dia terbentur dengan irama yang kecil. Ya, suara yang kecil. Suara yang kecil. Suara yang kecil. Sudah pernah menggunakan alat bantu dengar itu? APM? Pakai APM? Pakai. Saat ini kan tidak menggunakan. Tidak. Lebih nyaman mana? Lebih enak pakai alat bantu dengar atau tidak? Kenapa Selo tidak menggunakan alat bantu dengar? Kenapa? Oh, gini mas. Sebenarnya enggak. Ya, kalau anak-anak dewasa ini biasanya kalau dia memakai ABM itu ada yang enggak nyaman. Yang kedua dia egonya malu. Sudah. Tetapi sebenarnya ABM itu kalau sudah pakai alat bantu dengar itu tidak berarti dia sudah bisa mendengar apa-apa. Itu hanya alat membantu mendengar. Jadi tetap pada, kembali lagi pada tingkat disabilnya dia, tingkat tunarungunya dia berat atau ringan. Ya. Jadi memang untuk untuk anak-anak seperti ini kesulitan utamanya adalah suara yang sebenarnya sudah besar itu dianggap masih kecil ya. Nah itu dan padahal antara yang satu dengan yang lain itu pun juga beda-beda ya. Jadi ini yang satu dibesarkan, nanti yang lain sudah kebesaran atau kekecilan, masih kecil juga. Kadang saya volume poli sudah dengar, yang sana sudah kecil-kecil, yang sini belum dikit, ya sudah saya cari jalan tengahnya. Kadang saya sendiri juga, ya semakin kesini semakin nyaman dengan suara-suaranya.
Jadi mungkin yang depan itu yang tidak begitu jelas mendengarnya, begitu yang belakang yang sudah terlalu besar begitu. Bisa. Yang agak sulit malah gurunya ini, harus ada di posisi mana. Nanti sekiranya beliau atau anak-anak itu mungkin dikira masih pelan, tapi gurunya sebenarnya sudah terlalu peka dengan suara terlalu keras begitu ya. Ya itu tadi mas, karena kita selalu berkoordinasi dengan yang mengampu PKBBI. Kebetulan juga pakarnya sendiri Bapak Putut. Jadi saya selalu dikasih Buninin, ini anak yang harus begini. Yang ini anak yang harus begini. Saya selalu. Ya. Kalau untuk tari ini sendiri ada berapa siswa sih yang diajar oleh Bunini? Semua sekolah, semua. Berapa semua siswa berarti? Siswanya kurang lebih 65. 65 ketika mungkin kan kelasnya pasti sendiri-sendiri ya. Sendiri-sendiri. Nah, ketika kelas tersendiri itu paling banyak berapa pas diajar? Paling banyak yang anak yang SMP itu sekitar 15 tapi papi. Oh, campur. Jadi saya mengajarnya pas sendiri, pi sendiri. Ya. Ya. Dan saat ini untuk teman-temannya Mas Putut ini bisa dianggap bahwa Mas Butut, mohon maaf. Mas Selo. Pak Butut ya. Mohon maaf Pak Butut ya. Ya, saya juga mengenal baik beliau. Iya. Ya. Ini Mas Selo itu termasuk yang terbaik kalau begitu dibanding dengan teman yang lain. Alhamdulillah iya. Oh, ya. Kalau Mas Edi tadi? Juga baik. Di tari itu saya kan anak berkebutuhan khusus itu rata-rata punya punya yang menonjol. Kalau Mas Selo tari, Mas Sandy itu pantomim. Oh ya. Tetapi dia menari juga bagus. Makanya kemarin saya partnerkan karena memang dari tuntutan dari kejuaraan itu harus berpasangan. Nah, kalau Mas Sandy sendiri sebenarnya lebih ke pantomim. Nanti ada Mbak Kaila yang ke lukis. Ada Mas Agung yang ke memasak. Ada Mas Krisna yang olahraga. Jadi gitu. Semua rata-rata punya prestasi yang patut diajukan. Diajukan jempol. Kemudian nih Bu, kalau pas melatih anak-anak ini itu berapa jam sih? Satu jam untuk dua materi. Jadi setengah jam, papi. Oh begitu, ya. Dan rata-rata juga untuk itu banyak tari bentuk yang sudah jadi atau juga kalau kemarin karena tuntutan lomba maka ada tari yang beda begitu ya. Nah kalau yang biasa dilatihkan begitu, rata-rata bisa berapa hari, bisa berapa pertemuan ketika melatih itu? Saya itu melatih dari kelas TK dan sampai SMA. Tetapi tariannya jenisnya kan beda-beda. Kalau kelas TK, TK 1-2 itu masih saya jadikan satu kelas itu yang tariannya mengenal tari binatang. Seperti tari semut, tari kancil, tari ular, dan yang putri tari kupu-kupu. Itu saya satu tahun menampilkan satu tarian yang utuh. Jadi di SLBB Pavesti itu setiap akhir tahun kita mementaskan satu tarian utuh. Dari jenjang TK sampai SMA. Itu seperti gelar seni, karya. Gelar karya seni dan perpisahan. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, semakin menarik jumpa kita dengan SLBB Pawestri Karanganyar. Dan hari ini kami membuka kesempatan bagi Anda mungkin yang saat ini tertarik untuk berbincang, silakan telepon 02716793000 atau SMS WA di 08112553000. Namun sebelumnya kita ikuti jeda pariwara berikut ini.
Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak sajian anugerah untuk hari ini. Masih bersama narasumber kita dari SLBB Pawestri Karanganyar. Ada Mas Barisilo Putro Kinasih dan ada Ibu Rahmania Arifah Rahmania. Ya. Dan Mas Selo ini ternyata putra yang pertama dan memiliki 3 adik. Dan sayang untuk hari ini orang tuanya tidak bisa menemani atau membersamai putranya tampil di TV. Tapi sudah dikasih tahu ya bahwa hari ini tampil di TV ya? Sampun ya. Ibu, Bapak sudah tahu? Selo masuk TV? Sudah tahu? Ya, mudah-mudahan bisa lihat meskipun pakai YouTube nggak masalah, soalnya bisa disimak di YouTube. Ya, siapa tahu juga kalau mungkin nanti mau bertanya atau telepon silakan di 02716793000, SMS WA di 08112553000, ya teleponnya di 02716793000. Ya, mungkin siapa tahu juga sih bahwa ini adalah putra yang pertama begitu. Oleh sebab itu ada belakangnya Putro Kinasih begitu. Dan apakah tahu juga ini Mas Selo tentang bagaimana perasaan orang tua ketika mendapatkan anugerah seorang putra yang berkebutuhan khusus itu seperti apa? Tapi apakah Mas Selo bisa menjawab tentang ini ya kira-kira? Ibu, Bapak, bahagia. Selo bisa menari. Bagaimana Ibu, Bapak? Tahu Selo bisa menari, dapat juara, Ibu, Bapak, bagaimana? Ibu. Oh, Ibu berkata bagus Selo, bagus. Bapak? Sama. Ya, kalau dulu pasti memang setiap hari bisa kenalnya bagaimana ya, mengetahui bahwa ada SLBB dan sepertinya pas kalau Mas Selo ini dititipkan atau itu mungkin dari teman-teman keluarga dari Mas Selo ini ya. Mungkin kalau Bapak Ibu sedang menyimak bisa WA atau telepon ya, telepon di 02116793000. Ya. Kalau yang saya tahu mungkin ya ini orang tua itu lebih cepat mengenalnya kan karena lewat perkumpulan-perkumpulan anak berkebutuhan khusus itu. Oh, begitu. Jadi mereka punya istilahnya komunitas gitu. Komunitas sendiri. Dan pastinya mereka juga saling memberi informasi, Mas. Di SLBB sana bagaimana pembelajarannya, di SLBB sini bagaimana. Ya. Pastinya mereka selalu bertukar informasi tentang itu. Saya rasa kalau alamatnya di mana Mas Selo ini? Alamat rumah Selo. Di mana? Tulis. Tulis. Ya, tulis saja. Ya. Kita masih nantikan pemirsa. Karena ketika mungkin dengan bahasa verbal agak sulit kita bisa mencerna. Kalau mungkin guru pembimbingnya langsung mungkin bisa jadi lebih paham cepat gitu. Yang karena mendampingi di samping saya sebenarnya bisa mengungkapkan dengan bahasa verbal. Tetapi kan anak-anak ini dituntut juga untuk bisa menuliskan lengkap. Apa yang dimaksud ya? Karena itu sangat penting juga. Ya. Suruh pendem kulon tasik madu. Suruh pendem ya. Iya, berkata. Ben. Alamat berkata.
Penang, wah, dan ban, dan Tasik Madu, RT 1, RW 02. Ya, ini dekat rumah teman saya juga di Surupendem kebetulan. tapi nggak tahu apakah dekat situ apa tidak ya. Orang tuanya namanya siapa? Orang tuanya namanya? Orang tua bapak, nama bapak, nama bapak. Bapak. Rohmat. Bapak. Ya boleh nulis lagi. Nulis lagi. Iya. Baik, kita masih nantikan untuk yang ingin bergabung, baik di telepon maupun SMS via. Oh, Mas Pak Ridwan ya. Ya, tapi saya belum kenal ini beliau. Baik. Ridwan. 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 Ya. Baik, Bu Ninin, mungkin bisa disampaikan juga bahwa kegiatan-kegiatan yang ada di SLB Pak Westri ini, itu rata-rata untuk pembelajarannya dari jam berapa sampai jam berapa? Oh iya. Di SLB Pak Westri itu dari jam 7.45 sampai jam 2. Sampai jam 2. Jam 2. Terus kemudian di sana jenjang pendidikannya itu maksimal SMA. Maksimal SMA, Ji. Maksimal SMA. Dan setelah itu sudah banyak ya lulusan dari sana. Lulusan sana ada yang banyak, ada yang sudah kuliah juga meneruskan ke jenjang perkuliahan. Iya, iya. Dan ada juga yang sudah bekerja. Ada. Ada yang bekerja. Dan seperti tadi juga disampaikan bahwa usia-usia yang seperti Mas Yelo ini usia SMA ya? Usia SMP apa? SMA kelas 1. SMA kelas 1. SMA? Kelas berapa? Satu SMA. Satu SMA. Ya, itu memang sudah memiliki rasa bahwa dirinya itu berkekurangan, itu juga mengetahui ya? Iya. Nah, ini memang satu hal yang bagus sih menurut saya, karena di sana dia pun juga tidak akan memaksakan diri kepada lingkungannya bahwa saya adalah orang yang harus ada mau mengerti begitu. Tapi dia pun juga pasti sadar bahwa ketika ada orang yang bersikap ini, karena memang yang bersikap seperti itu belum tentu tahu keadaan yang dia miliki, begitu ya Bu ya. Nah, terkait dengan hal yang seperti itu, termasuk tadi ketika dia tidak mengenakan alat bantu dengar, itu juga karena faktor-faktor tersebut ya. Ini memang satu kewajaran manusiawi, manusiawi. Ya, manusiawi. Siapapun orangnya juga pasti punya rasa seperti itu. Gitu. Nah, bagaimana hal-hal seperti ini ditanamkan pada anak-anak? Di sekolah kita, anak-anak itu dibiasakan untuk menjadi orang biasa. Jadi guru-guru tidak memandang dia berkebutuhan khusus. Jadi anak-anak ditempa mentalnya. Kalau memang dia ada salah, ditegur. Seperti bagaimana kita memberi pelajaran kepada anak yang normal. Jadi kita tidak membedakan dan tidak ada rasa kamu itu berkebutuhan itu. Kamu itu normal. Ayo bisa. Kamu bisa. Kamu bisa. Kamu bisa seperti anak yang di luar sana. Dan SLBB Pak Westri memang memberi pengertian ke anak, kamu harus bicara. Kamu harus mengeluarkan suara. Kenapa? Karena kamu nanti setelah ini berhadapan dengan orang luar. Dan orang luar tidak mungkin kamu bisa dengan pakai bahasa isyarat. Kamu harus seperti orang biasa. Dan itu ditanamkan di pembelajaran di SLBB Pak Westri. Ya, jadi memang itu yang selalu ditanamkan kepada para siswanya, sehingga diharapkan di waktu kelak kemudian hari dia harus mandiri, punya percaya diri. Gitu. Ya.
Ya, baik. Terima kasih Mas Selo, Bu Ninin, atas kehadirannya, sudah berbagi ilmunya dan sudah mendapatkan pencerahannya bagaimana ternyata anak-anak tunarungu ini bisa menari, bagaimana menyinkronkan diri antara musik dengan gerakannya, sementara dia punya kekurangan. Ya, kekurangannya tadi ketika ada musik, dia hanya sedikit mendengar. Itu pun bagi yang masih punya sisa, sedikit sisa ada sensitivitas di indera pendengarnya. Terima kasih. Mudah-mudahan sukses di kemudian hari. Tetap berakhlak mulia, begitu. Amin. Jangan lupa sholatnya, ya. Sholat. Iya. Oh iya, Mas. Di SLB Bapak Westri selalu anak-anak ini ditanamkan untuk sholat duha, sholat wajib yang ya lima rakaat, lima waktu. Kan pulangnya kan setelah duhur, nah itu selalu berjamaah terus. Alhamdulillah. Terus kemudian ada PR untuk anak-anak ini lapor ke gurunya bahwa kemarin kamu sholat, sudah sholat apa belum? Ada parafnya orang tua, itu. Selalu ditanamkan yang nomor satu agama. Ya, selalu baguslah itu. Kalau sebab itu bagi yang putra putrinya ada di SLBB, sebaiknya ketika ada pantauan itu memang itu tidak hanya untuk anaknya sebenarnya. Karena terkadang kalau orang tuanya bisa menandatangani sementara beliau sendiri tidak melakukan sholat. Ah, ya, Masya Allah ini. Ya semoga ya, itu semoga. Menjadi. Ya. Betul, betul, betul. Menjadi apa ya, Mas? Ya, menjadi motivasi. Motivasi. Orang tuanya juga. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi bincang-bincang kita dengan tamu-tamu kita yang luar biasa dari SLBB Pak Westri Karanganyar. Insya Allah kita akan bersua lagi dengan teman-teman kita yang lain dari tempat-tempat yang lain pula. Saya Rudi Herfianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.